2.2 bilion ringgit itu anggaran kasar diberikan semua agensi berkaitan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN bagi membaik pulih Cameron Highlands. Setiausaha MKN Datuk Seri Alias Ahmad berkata ia merangkumi kerja pemeliharaan Cameron Highlands, memastikan tiada pencerobohan pendatang asing tanpa izin parti dan mengatasi penerokaan haram. Sehingga kini, 83% kawasan pertanian haram sudah dirobohkan, manakala baki 362.14 hektar masih dalam pelbagai peringkat siasatan. MKN juga akan meneruskan Ops Gading fasa kedua bermula bulan depan hingga Julai ini.